Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najmi dari ASIS. Untuk segmen Pelmua ASIS kali ini, kami tidak ingin mencakap berkenaan pelmua tetapi ingin memfokuskan untuk peranti telefon pintar yang baru saja dilancarkan minggu lepas, iaitu Samsung S10 Plus. Di sini kami akan bercakap berkenaan pengalaman bermain pelmua di peranti ini dan mari kita ke Pelmua ASIS. Jadi untuk anda yang tidak mengetahui berkenaan telefon pintar ini ialah Samsung S10 Plus yang baru saja dilancarkan Mac lepas, di mana ianya mempunyai saiz display sebesar 6.4 inci dengan pemprosesan Exynos 9820 bersama dengan 8GB RAM dan berstoran 128GB dengan harga RM3,699. Jadi membenarkan kita berada di saluran ASIS dan bukannya AMANS, kami ingin bercakap berkenaan pengalaman bermain pelmua di peranti ini dan tidak berkongsi berkenaan fungsi-fungsi lain seperti kamera dan sebagainya. Jadi mari kita ke fungsi yang pertama, iaitu prestasi. Perkara pertama, semestinya prestasi telefon pintar ini di mana kesemua permainan yang dicuba oleh saya dimainkan dengan baik sekali. Walaupun dengan tetapan tinggi, saya masih lagi boleh bermain Fortnite secara kadar bingkai sesaat sebanyak 60fps. Dengan kadar tersebut, keseluruhan permainan saya dimainkan dengan lancar dan pada masa yang sama memberi prestasi yang saya inginkan walaupun secara mudah alih. Bagi permainan seperti Alphaz Legend, ianya sendiri tidak mempunyai sebarang masalah. Bentuk permainan yang dimainkan dengan lancar dan baik sekali sememangnya jelas terlihat betapa bagusnya prestasi telefon pintar ini, yang mana pasti akan memenuhi segala keperluan sesi pelmua anda. Dari segi visual, dengan dilengkapi dengan skrin Dynamic AMOLED, skrin ini memang sangat cantik dan jelas. Kalau anda yang bermain PUBG itu, anda pasti akan bermain dengan lebih baik kerana skrin tersebut jelas memaparkan musuh sekaligus memberi anda peluang untuk mendapat makan malam ayam dengan lebih tinggi. Tambah itu, dengan skrin bersaiz 6.4 tanpa bezel, sememangnya ini memudahkan saya untuk melihat keseluruhan sesi pelmua saya dengan baik. Manakala berkenaan skrin Infinity O yang terdapat di S10 Plus ini, disebabkan saiz lubang kamera tersebut tidak terlalu besar, ianya tidak langsung mengganggu sesi permainan saya. Malah, saya tidak langsung menyedari lubang tersebut setelah bermain dengan tempoh masa yang lama. Ketika saya bermain pelmua Alphaz pula, semestinya skrin permainan ini jelas dimainkan dengan bagus, apatah lagi dengan keadaan bingkai sesaat yang lancar membuatkan permainan ini menjadi lebih mudah untuk dikawal. Dari segi fungsi tambahan, saya sendiri amat menyukai game launcher dan game tool yang tersedia. Dengan akses kedua-dua fungsi tersebut, ianya amat mudah untuk saya mengambil paparan skrin, merekod video ataupun menetapkan notifikasi yang tidak mengacau sesi permainan saya. Meskipun begitu, dengan segala perkara positif yang saya kongsikan, terdapat satu perkara negatif yang saya agak kurang berpuas hati melalui Samsung S10 Plus ini, iaitu tahap kepanasan peranti tersebut, di mana peranti ini akan sedikit panas jika anda bermain permainan yang memerlukan prestasi yang tinggi seperti Fortnite. Ini dapat dilihat melalui permainan Fortnite terutamanya, di mana peranti tersebut jelas menjadi semakin panas setelah saya bermain sekitar 1 hingga 2 jam tanpa henti. Akan tetapi, jika anda bermain sebarang pelmua yang visual grafik yang lebih rendah dan memerlukan prestasi yang kurang, ianya tidak menjadi satu masalah. Antara pelmua yang saya cuba termasuklah PUBG Mobile dan Alphaz 9, kedua-dua pelmua tersebut masih lagi baik jika dimainkan kecuali Fortnite seperti yang saya katakan tadi. Akhir kata, Samsung S10 Plus ini sememangnya satu peranti telefon pintar yang terbaik untuk sesi pelmua anda sama ada anda bermain secara kompetitif ataupun secara casual. Walaupun telefon pintar ini bukanlah satu telefon pintar yang murah, tetapi saya akui di mana telefon pintar ini adalah sempurna dari segi aspek keperluan hari anda dan juga keperluan sesi pelmua yang anda ingin mainkan, yang mana ianya boleh bermain pelmua dengan lancar. Samsung sememangnya membawa ke peringkat baharu untuk permainan mudah alih melalui Samsung S10 Plus ini. Bagi anda yang bakal memiliki ataupun sudah memiliki S10 Plus ini, anda sendiri pasti akan berpuas hati untuk bermain sebarang pelmua mahupun melakukan sebarang aktiviti harian anda, dan saya pasti ini adalah salah satu mercu telefon pintar yang terbaik untuk tahun ini. Jadi setakat itulah segmen pelmua ASIS kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.